Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian cara custom link di Shopee Affiliate. Nah, yang pertama tuh kalian buka aplikasi Shopee-nya dan kalian langsung aja ke pencarian dan tulis nama produk yang mau kalian promosiin. Jadi kali ini aku mau promosiin spray ini, jadi aku mau salin link di produk yang ini. Nah, yang pertama itu kalian langsung buka aja produk yang mau kalian jual, lalu kalian klik yang tanda panah ke kanan itu. Nah, kalian langsung aja klik dan di sini kalian langsung aja klik yang salin tautan dan otomatis tautan itu akan tersalin dan kalian langsung aja kembali menuju ke notes atau catatan kalian lalu pastekan. Nah, setelah itu kalian langsung aja kembali dan kalian masuk ke Chrome. Kalian pastekan juga link yang dari kalian salin ya. Dan kalian langsung aja cari di pencarian. Kalian tunggu aja sampai muncul halaman seperti ini. Dan setelah itu kalian langsung aja klik yang di atas itu. Dan kalian langsung aja salin linknya. Lalu kalian bisa kembali dan masuk ke Shopee lagi dan mencari Shopee Affiliate Program. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kalian langsung aja klik yang masuk sekarang. Kalau belum masuk, kalian langsung daftar dulu aja ya. Nah, kalian langsung aja pilih yang tautan custom atau tautan khusus. Nah, di sini kalian langsung aja tempel URL yang tadi kalian salin di Chrome ya. Nah, setelah itu kalian tulis aja di sebelum produk ini kalian tulis universal strip link. Nah, setelah itu kalian langsung aja kasih tanda slash ya sebelum produk. Nah, setelah itu kalian langsung aja scroll ke bawah dan di sebelah sini tuh kayak ada contoh gitu. Kalian isi aja judulnya apa. Kayak misalnya aku mau promosiin spray, jadi aku tulis spray gitu. Terserah kalian mau kasih judul apa. Dan di sini tuh kalian bisa tulis di mana kalian mau promosiin produk tersebut. Kalau misalnya kalian mau promosiin di TikTok, berarti kalian tulis aja di TikTok. Kalau di YouTube, berarti di YouTube kayak gitu seterusnya. Yang ke bawah-bawah ini aku biasanya kosongin dan langsung aja kita klik yang dapatkan tautan. Di sini ada tautan pendek sama tautan panjang. Kalian beli aja yang tautan singkat. Nah, di sini tuh kalian langsung aja salin atau salin tautannya gitu dan kalian langsung aja keluar dan masuk ke Instabio. Di sini banyak banget tema gratis yang bisa kalian gunain. Dan ini salah satunya aku pakai tema gratis. Dan langsung aja aku masuk. Setelah itu aku klik yang tanda itu. Dan di sini tambahkan tombol. Kalian klik yang link. Nah, di situ kalian bisa tambahkan judul dulu. Terserah kalian mau pakai judul apa. Dan di sini tempel link Shopee yang tadi kalian salin itu. Dan masukin juga gambar supaya lebih menarik ya. Ini gambarnya bebas, kayak tergantung sama kalian mau promosiin apa. Setelah itu, kalian langsung aja klik yang simpan di pojok kanan atas itu. Dan kalian bisa langsung kembali dan kalian klik yang menerbitkan di pojok kanan atas juga itu. Nah, setelah itu kalian bisa salin URL atau salin tautan. Kalian bisa masukin link ini di sosmed kalian ya. Dan ini salah satu yang tadi aku buat contohnya. Kita klik aja langsung yang spray anti geser itu. Dan ini otomatis ke produk yang ada di Shopee-nya. Jadi gampang banget kan. Ini langsung aja kalian praktekin. Dan semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.